Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezeki. Halo guys, Ayu Ting Ting Lovers, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama channel Trends TV. Siapa sangka ternyata untuk menjaga kesehatannya, Ayu Ting Ting konsumsi rempah seharga 400 juta. Rempah yang dikonsumsi Ayu Ting Ting adalah saffron yang merupakan rempah yang cukup langka dan berasal dari Timur Tengah. Dilansir dari Tribun News, diketahui harga saffron per kilonya bisa mencapai 400 juta rupiah. Kebiasaan Ayu Ting Ting konsumsi rempah seharga 400 juta rupiah ini diketahui lewat unggahannya di Instagram belum lama ini. Pada hari Rabu 11 September 2019, Ayu Ting Ting terlihat membagikan foto sebuah gelas berisi cairan berwarna kuning kemasan yang cantik. Di dalam cairan itu terlihat serabut-serabut berwarna merah mirip benang wol yang dipotong-potong. Sementara di keterangan foto unggahannya, Ayu Ting Ting nampak menuliskan bahwa benda tersebut adalah saffron. Dilansir dari doktersehat.com, diketahui saffron sendiri merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Timur Tengah. Harga saffron mahal karena hingga kini proses panennya dilakukan secara manual dan semua bunganya diproses satu persatu tanpa mengenakan mesin. Saffron sendiri diketahui memiliki banyak manfaat kesehatan dan berikut 7 diantaranya. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Saffron disebut berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki banyak komponen antioksidan. Setidaknya setiap mengonsumsi rempah ini, kandungan rosin, perkatin, safranal, dan tamfrevol bisa langsung didapatkan. Mereka yang menggemar mengonsumsi saffron sekali sakit karena daya tahan tubuh akan dipicu bekerja dengan maksimal. Yang kedua, memperbaiki mood. Saffron bisa digunakan untuk membantu seseorang mengatasi depresi yang sedang dialaminya. Setidaknya, penggunaan beberapa gram saffron yang dikemas menjadi kapsul bisa memperbaiki mood pada seseorang yang mengalami depresi pada skala rendah ke sedang. Dengan kemampuan ini, seseorang bisa lebih semangat menjalani kehidupan. Yang ketiga, membantu saat PMS. Dari penelitian yang dilakukan, konsumsi sekitar 30 gram saffron bisa mengatasi rasa nyeri dan inflamasi yang terjadi pada wanita. Kemampuan ini juga bisa didapatkan dengan hanya menghirup aroma dari saffron selama 20 menit. Gangguan rasa cemas dan mood yang buruk dari produksi kortisol bisa segera diatasi. Yang keempat, ada elemen anti kanker. Seperti yang disebutkan sebelumnya, saffron diketahui memiliki komponen antioksidan. Dengan elemen ini, seorang akan lebih kebal dengan beberapa jenis kanker bak itu, kanker kulit, prostat, paru-paru udara, serviks, dan kanker lainnya yang umum terjadi pada pria dan juga wanita. Yang kelima, meningkatkan gairah seksual. Mengkonsumsi sebanyak 30 gram saffron setiap hari ternyata mampu meningkatkan kemampuan seksual pada pria dan juga wanita. Dari penelitian yang dilakukan, pria akan mengalami kenaikan libido secara signifikan, kemampuan ereksi membaik, kepuasan naik, dan volume dari air mani meningkat. Sementara itu pada wanita, konsumsi saffron sebanyak 30 gram juga bisa meningkatkan kemampuan seks pada wanita. Gairah seksualnya bisa meningkat dan gairah lubrikasi yang dihasilkan akan lebih banyak. Yang keenam, membantu penurunan berat badan. Cocok banget nih buat Ayu Ting Ting. Saffron juga sangat berguna untuk mereka yang ingin berdiet. Pasalnya, saffron membantu menurunkan nafsu makan. Dengan mengkonsumsi saffron dalam jumlah yang tepat, kamu bisa mengontrol nafsu makanmu. Dan yang ketujuh, baik untuk penderita diabetes dan Alzheimer. Mengonsumsi saffron dalam bentuk apapun ternyata bisa menurunkan gula darah di dalam tubuh dengan cepat. Sensitivitas insulin juga akan meningkat sehingga gula darah di dalam tubuh bisa terjaga. Selanjutnya, saffron juga meningkatkan kemampuan kognitif pada penderita Alzheimer.
daya ingat akan meningkat meski tidak signifikan. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu sekian informasi Ayu Ting Ting dan Saffron dari Trans TV. Jangan lupa like and subscribe jika kalian suka guys. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.